sebagai wujud kepedulian pada masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi virus COVID-19. Empat alumni Akademi Kepolisian tahun 99 kunjungi Makopolsek Percut Seituan untuk menyerahkan sebanyak 150 paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada para warga Percut Seituan. AKBP Hilman Wijaya yang turut didampingi Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji serta dua orang rekan sealumni mengatakan kegiatan ini merupakan wujud rasa kepedulian kepada warga yang merasakan langsung dampak dari corona. Akademi Kepolisian Angkatan 99 yang sudah melaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia bersama-sama saling bahu-membahu merapatkan barisan untuk membantu masyarakat yang kesusahan sebagai bentuk kepedulian kami atas alma mater kami yaitu Dharma Laksana. Semoga apa yang kami perbuat dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan kita tetap bersama mengalahkan ataupun menangani wabah pandemi COVID-19 ini. Semoga Indonesia tetap jaya. Dharma Laksana bersatu. Hidup Dharma Laksana. Hidup. Kegiatan ini bang, tentang bantuan yang abang dapat ini bang, apa tanggapan abang? Ya, kalau kami ya bersyukur kali karena dapat bantuan dari Polsek Percut Seituan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, karena kami ini sudah susah karena corona ini. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, salam Tribrata.